Saya unmute dulu ya semuanya, kecuali Mas Gram. Mas Gram? Ya. Mas Gram pakai namanya Home ya? Iya, saya pakai Home, betul. Oke. Saya pakai Home. Ini saya udah live stream di Facebook gue di Gary. Oke. Ini saya oke, nggak jadi. Saya buka pintunya ya, Mas. Siap. Dek, kasih apa-apa aja. Selamat malam semua. Selamat datang di forum 5x6. 5x6 merupakan bentuk kolaborasi bersama antara Home dan Gua di Galeri. Ini merupakan suatu platform yang memberikan wadah bagi teman-teman yang memiliki karya, project ataupun movement yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana, khususnya ke publik. Dan Gua di Galeri sendiri itu adalah independent bookstore yang terletak di Pasar Santa, yang fokus mereka adalah untuk visual base, yaitu photobook, fotografi dan lain sebagainya. Dan Home sendiri pun itu adalah independent bookstore yang based di Jogja, yang juga mensupport para teman-teman yang memiliki karya dalam visual, khususnya visual, untuk bisa memamerkan atau mempublikasikan karya-karya dalam bentuk buku, seperti itu. Untuk 5x6 kali ini, kita akan membahas mengenai manusia dan tumbuhan. Kenapa kita pilih? Karena hal ini kita anggap menjadi isu yang penting untuk dibahas dan di-sharingkan bersama, karena kita tahu bahwa pandemi ini cukup membantu kita untuk melihat bahwa new normal ini adalah sesuatu yang bisa disikapi dengan baik, dengan suatu peluang-peluang baru, dan khususnya tanaman atau tumbuhan itu menjadi solusi alternatif untuk bisa kita lihat sebagai suatu terapi atau potensi, atau bisa menjadi gaya baru dalam new normal kali ini. Ya. Untuk pertama, mari kita menyambut ini pertama dari Mas Bagus Pandega, salah satu narasumber kita itu Mas Bagus Pandega. Saya akan coba bacakan ininya, penjelasannya. Mas Bagus Pandega dengan judul proyeknya adalah Artificial Green by Nature Green. Mas Bagus Pandega ini adalah seorang lulusan Institut Teknologi Bandung. Mas Bagus akan menceritakan karya kolaborasinya dengan Kei Imazu yang pernah ditampilkan dalam Artjok 2019. Karya tersebut mengangkat isu penerbangan liar dan kebakaran hutan Indonesia yang dilanjutkan dengan perluasan perkebunan kelapa sawit yang mengancam keberlangsungan hidup satwa endemik Indonesia. Karena waktu itu saya juga pernah lihat karyanya, cukup menarik.
Makanya mungkin nanti kita bisa melihat langsung penjelasan dari Mas Bagus Pandega mengenai mengapa beliau membuat karya itu dan apa yang menjadi inspirasi beliau dalam berkarya. Ya, Mas Bagus Pandega. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo Mas. Ya. Ya, mungkin Mas Bagus bisa langsung dijelaskan ke teman-teman mengenai konsep itu. Terima kasih Mas, silakan. Ya. Mungkin biar juga mungkin Mbak Karen bisa nunjukin video dari karya saya. Jadi itu karya yang saya buat bersama istri saya Kei Mazu tahun lalu, kolaborasi kami. Isu yang kita bangun ini tentang penebangan dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ya. Sering sekali tiap tahun selalu ada kebakaran hutan di mana-mana Indonesia. Lalu ujung-ujungnya bisa dilihat menjadi sebuah perkebunan. Dan kebanyakan itu menjadi perguruan sawit. Itu juga jadi sebuah isu yang sebenarnya penting ya untuk disadari oleh masyarakat Indonesia, bagaimana lahan dan hutan kita ya milik Indonesia segitu kayanya ya, akhirnya semua disamaratakan menjadi sebuah hutan pohon sawit. Sebenarnya pohon sawitnya nggak ada salah sama sekali ya, mereka ya tanaman gitu, mereka tumbuhan yang tumbuh sendiri. Tapi kan kuasa manusia atas lahan dan teritori itu yang menyebabkan bagaimana kayak satwa liar endemik lokal mungkin seperti orang hutan kehilangan tempat hidupnya ya, tempat tinggalnya. Lalu juga harimau Sumatera ataupun mungkin ada makhluk hidup lainnya gitu yang akhirnya
sebelumnya itu merupakan rumah mereka, itu jadi mereka jadi sebuah hama gitu, hama akan kelapa sawit. Yaitu saya rasa itu perhatian penting yang menurut saya sebagai seorang masyarakat Indonesia ya, apakah harus gitu semua hutan diubah menjadi fungsi ekonomi gitu. Sedangkan masa depan kita, saya rasa oksigen akan lebih penting buat kita gitu. Hutan itu fungsi utamanya menghasilkan oksigen, dan apa salahnya sih Indonesia jadi produsen oksigen utama di dunia. Di saat oksigen habis, anak cucu kita nggak akan mampu beli oksigen. Cuma orang-orang yang punya uang bisa beli oksigen itu. Karena untuk kepentingan ekonomi. Ya, jadi di karya itu bisa dilihat saya menempatkan sebuah pohon kelapa sawit dan juga ada kanvas hijau besar. Kanvas hijau besar itu sebenarnya sebuah simbol dari hutan ya, dan itu ada saya buat semacam mesin lukis. Mesin lukis itu bukan melukis fungsinya, tapi dia menghapus warna. Dan sebelumnya pada awal instalasi itu dipasang flat warna hijau, dan pada akhirnya lukisan istri saya di belakangnya berupa orang hutan akan muncul setelah satu bulan lamanya diinstal, itu dihapus. Bisa dilihat gambarnya di profile yang Mbak Karen. Ini ada gimana orang hutan itu akhirnya muncul di antara hijauan itu. Jadi di situ saya juga pakai instrumen modular synthesizer, tapi saya ubah fungsinya jadi mekanisme gerak ekstrak mesin CNC. Bagus. Ya, terima kasih Mas Bagus untuk penjelasannya. Cukup menarik ininya karyanya Mas. Saya kebetulan sempat datang ke Abjok dan melihat karya tersebut. Ya, cukup inspiring juga. Memang bisa mengeksplorasi tumbuhan sampai ke sana. Gitu. Saya melihat perspektif tumbuhan dengan perspektif yang beda gitu Mas. Nah, ada yang mau saya tanya. Ini inspirasinya untuk mengenai eksplorasi tumbuhan dalam teknologi ya, pengembangan dengan teknologi itu inspirasi yang Mas Bagus ini dari mana dan selain tadi isu apa orang hutan tadi ya, isu lingkungan seperti itu kira-kira apa sih yang bisa dieksplorasi dari tumbuhan selain dengan teknologi tadi melukis, apakah bisa dihubungkan dengan mungkin teknologi dengan musik atau tumbuhan dengan musik atau apa seperti itu? Sebenarnya yang jadi inspirasinya saya kan termasuk hobi dan terutama modular synthesizer. Jadi salah satu brand synthesizer itu bikin sebuah modul yang bisa generate suara dari tanaman. Bisa saya tunjukin ada? Boleh. Silakan saya. Ya ini modular synthesizer ya bentuk ini. Jadi bentuknya per modul. Kita rangkai sendiri semua dan ini masing-masing ada fungsinya berbeda-beda. Dan instrumen ini dia menghubungkan apapun benda hidup sebenarnya bisa dari tangan saya. Dia udah bisa ngasilin suara. Bisa pasang ke tanaman ini. Dan dia akan musik yang dikenai oleh biospora di dalam jelasan alat ini terus pokoknya dia ambil elektronik yang berjalan dalam benda hidup dan mengubah itu jadi signal. Nah, CV yang akan kita bisa lanjutin jadi apa aja. Bisa jadi audio dan di karya aku mau dibikin untuk
painting machine gitu. Oh, namanya Granin. Oke. Oke, oke. Oke, Mas. Oke, oke. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi, Mas. Setelah narasumber selanjutnya, Mas Bagus. Ya, terima kasih, Mas Bagus. Oke, terima kasih, Mas Bagus, atas waktunya. Nanti kita lanjut lagi. Untuk kedua, narasumber kedua adalah Mas Danis C. dari Specimen Lab. Mas Danis ini adalah seorang desainer dari Sciencework, akan berbagi tentang awal perjalanannya dalam mengoleksi tanaman dan membuat seni perkebunan. Oke, mungkin bisa dihubungkan ke Mas Danis. Halo. Halo. Mas Danis, halo Mas. Halo. Ya. Mulai ya. Ya, sudah mulai. Mas Dani, silakan waktunya saya berikan 5 menit untuk menjelaskan ke teman-teman. Silakan, Mas. Oke, jadi sebenarnya screen dulu. Udah kelihatan ya? Ya, sudah, Mas. Jadi inspirasinya sih dari hobi emang, karena sukanya benernya kayak travel gitu sih, cuman ke istilahnya ke grassland di desert segala macam gitu. Jadi sama suka lihat kayak tanaman di alam sana dan suka foto-foto juga. Kemudian ini karena tertarik dengan hal yang itu, jadi ini salah satu tanaman pertama saya, namanya Operculicaria pacipus. Jadi tanamannya nggak gede, tumbuhnya pelan banget, siramnya paling seminggu 2 kali gitu aja lah. Jadi kayak pest insect itu nggak seberapa banyak. Jadi bentuknya juga udah aneh gitu, seperti natural bonsai, dan peliharanya juga minimal gitulah. Dari situ saya mulai berkenalan dengan banyak kolektor di Surabaya gitu. Jadi di sana ini salah satu koleksi kolektor di Surabaya. Jadi dia yang kayak ngajarin juga cara peliharanya gimana, spesiesnya apa. Jadi di sana diset untuk ya coba-coba lah koleksi. Jadi yang untuk yang ini kayak kaktus kolom gitu, nah di untuk apa istilahnya, dari Amerika. Yang satunya yaitu jenis Caudex caudiciform dari Afrika. Semuanya sukulen. Kemudian untuk spesimen lab awalnya sih pakai terakota aja sih. Jadi semuanya terakota gitu lantersnya. Kemudian kok kurang total gitu ya. Jadi kemudian apa ya istilahnya, aku kontak salah satu artis di Bandung untuk coba bikin planter yang cocok dengan tanamannya gitu. Jadi untuk awal beberapa desain aku sketchin kira-kiranya bagaimana gitu. Ini yang untuk series paling awal-awal. Jadi kayak, nah dari situ kan kemudian banyak pesanan juga, mulai banyak pesanan kayak dari kolektor ini itu kayak bikinin pot dong gitu untuk tanaman dia. Jadi kita mulai bikin custom pot, dan di sini banyak seri juga. Kemudian kita start untuk websitenya di specimenlab.net, di mana artis apa Indonesia yang keramik bisa jualan di sana. Jadi ini kayak contoh-contohnya produknya. Jadi sementara kita udah ekspor ke mainly ke Jepang, Amerika, Hong Kong, sama Taiwan. Jadi konsepnya living sculpture. Jadi mesti cari kayak balance gitu dengan apa tanaman yang udah
formnya oke, dengan keramik yang oke. Jadi bisa seperti satu kesatuan gitu. Ini contoh-contoh stagingnya. Ini Pachypodium gracilius Madagascar. Ini Euphorbia oncoclada. Jadi semua planternya disesuaikan dengan karakteristik tanamannya juga. Jadi misalnya yang beberapa kayak gini lebih suka humidity, jadi kita kasih glaze yang lebih banyak gitu. Jadi kayak gini misalnya planternya, tanamannya bawahnya putih, kita matchingin dengan planter yang warna putih. Seperti ini juga, Dorsenia gypsophila. Kalau misalnya ada tanaman yang agak metalik gini, kita coba pairingkan dengan planter yang modelnya juga ada metaliknya supaya satu kesatuan. Ini contoh yang lain. Nah, kemarin 2019 kita bikin coba satu exhibition di Surabaya. Jadi karena banyak kolektor juga di Surabaya, jadi kita satuin gitu. Jadi untuk bikin awareness tentang sukulen, jadi kayak gini suasana untuk pamerannya waktu itu. Jadi ini logonya Specimen Lab yang simbolnya kayak hourglass gitu, kayak waktu. Jadi mensimbolkan waktu dan patience. Kemudian ini tagline-nya untuk break ferociously, rot gracefully gitu. Oke, Mas, sorry Mas Danis, sudah habis waktunya. Halo Mas. Halo. Halo, ya. Ya, waktunya sudah habis. Waktu presentasi sudah habis, sudah 5 menit. Oke, okay. Udah habis ya pas ini ya di akhir tadi ya, udah di akhir sesi tadi udah habis ya Pak. Oke, okay. Oke. Okay. Cukup menarik ininya tadi Mas, koleksi-koleksinya dan banyak bentuk-bentuk yang tidak biasa saya lihat sih, jujur. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak sesuatu hal yang baru gitu. Nah, ada pertanyaan Mas mengenai ini, mungkin bisa nggak diperlihatkan contoh, tadi kan tadi udah diperlihatkan tuh dari visual. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen lihat langsung bentuknya, trailnya. Oh, misalkan Mas Danis bisa berbagi. Oke. Ini yang tadi aku foto, jadi kalau gini lagi berman gak ada gitu. Oke. Jadi ya. Ada yang tadi itu yang kayak gini. Ini yang namanya Adenia pecueli tadi. Kan tulisannya putih gitu kan. Planternya juga putih biar keren. Atau ini ada yang kayak bonsai gitu sih. Ini lebih kayak di training juga, tapi sukulen. Sukulen. Yeah. Ini sama planternya juga gitu. Ini cantik. Oke. Oke, oke. Ada pertanyaan sih Mas, itu tadi kan Mas bilang untuk beberapa produk itu banyak diekspor ya Mas ya? Iya. Nah, banyak diekspor. Dan itu paling banyak dari mana Mas? Paling maksudnya mereka itu yang paling dari Asia apa dari Eropa yang paling banyak untuk sekarang ini? Sekarang di Asia sih, ke Hong Kong malah. Awalnya ke Jepang sih. Cuman sekarang Amerika mulai ya beli-belilah. Kalau Eropa belum ada. Oh, belum ada. Nah, terus kalau di tren 2020 ini ada apa Mas? Maksudnya ada sesuatu hal mungkin ada bentuk tanaman yang baru atau apa kalau Mas lihat di tahun ini, 2020? Maksudnya trennya gitu. Iya, tren. Maksudnya apakah ada setiap waktu ada tren misalkan yang jenis tertentu yang memang lagi hits gitu misalkan atau apa? Kalau lihat tanaman sih ya iya sih. Sebelumnya saya sih di kantor gitu beli-beli kayak monstera gitu-gitulah. Cuman ini nggak tahu bakal hits apa enggak. Cuman kayak di Jepang gitu udah lumayan hits kalau sukulen gitulah. Oh. Untuk ini sendiri Mas ada ini enggak Mas nilai aset. Jadi seperti misalkan Mas beli saat ini sekian, nanti ada kemungkinan akan inflasi naik
harganya menjadi berkali-kali lipat gitu. Kalau sukulen ada sih. Jadi sifatnya kan karena mereka juga susah di apa istilahnya di propagate kan. Jadi enggak ya lambat banget. Jadi ya value-nya juga naik gitu sih. Kan ada beberapa barang juga istilahnya kayak ada yang mulai apa dilindungi segala macam gitu. Oke. Jadi secara Mas Danis. Oke, siap. Mas Danis, thank you. Waktunya sudah habis. Nanti kita lanjut lagi. Kita berlanjut ke speaker selanjutnya. Makasih Mas Danis. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung isi tulis di kolom chat atau apa? Tombol apa namanya? Angkat tangan, nanti saya akan mempersilakan teman-teman untuk bertanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke speaker ketiga, yaitu dari Mbak Kemala Fitrianti dari Botanikari. Oke, Mbak Kemala ini seiring dengan perjalanan penyembuhan di Mbak Kemala, ia menemukan ketenangan dari alam. Mbak Kemala berusaha meningkatkan kegiatan penghijauan menjadi hal yang praktis untuk membangkitkan kepekaan seseorang akan kehidupan yang lebih seimbang. Ya. Mungkin bisa dihubungkan ke Mbak Kemala. Halo. Halo. Halo Mbak Kemala. Halo. Ya, tadi saya lupa, saya mau sampaikan nama proyeknya The Art of Mindfulness Through Nature, ya Mbak ya? Betul ya? Iya. Oke, Mbak Kemala, saya berikan waktunya 5 menit untuk Mbak bercerita, sharing ke teman-teman. Ya, saya persilakan sekarang. Ya, halo, pertama-tama selamat malam semuanya. Mungkin saya mau sharing sedikit aja dari pengalaman pribadi ya. Memulai hidup lebih mindful ini dengan cara merawat tanaman gitu. Khususnya. Jadi selama beberapa tahun terakhir. Halo? Suara kedengeran gak? Halo? Ya kedengeran Mbak, kedengeran. Oh iya. Iya. Jadi yang saya rasakan juga itu kan manfaatnya juga emang sangat positif dan lebih banyak lagi gitu kan yang bisa unleash ourselves gitu sebenarnya. Jadi waktu itu tahun 2014 saya di diagnosis autoimun gitu kan. Autoimun itu nama jenis penyakitnya APS. Nah, dari situ, saya kan nggak kebayang tuh kayak, oh, kok bisa gitu kan, kena ada penyakit gini, nggak tahu juga ada penyakit ini gitu kan awalnya. Jadi kayak langsung dari yang ya sebelumnya happy-happy aja gitu kan, cuman emang suka sakit-sakit gitu kan, suka sakit-sakit gitu, kayak ada tiap bulan itu pasti kayak bed rest gitu. Nah, akhirnya lama-lama ada masa-masa, oh ya saya sempat keguguran juga gitu kan. Jadi ada masa-masa sebenarnya kayak wah gitu kan, sangat-sangat lama-lama tuh self confidence-nya tuh turun. Jadi kayak lama-lama tuh kayak apa, jadi kayak makin gak mau ketemu orang gitu karena itu tadi gitu. Kadang juga cerita ke orang malah kayak jadi makin sedih gitu-gitu kan. Jadi ya sembari itu sih, semenjak anak pertama sih udah mulai terobati ya gitu. Tapi ya masih kayak apa namanya, karena sakitnya itu kan kayak lebih ke fisik, itu kayak suka banget sakit kepala. Suka banget sakit kepala gitu kan. Terus itu yang berkepanjangan gitu. Kayak capek banget itu benar-benar kayak beda sama capek orang biasa ya gitu. Nah, setelah melakukan perjalanan beberapa traveling gitu,
ya udah lihat-lihat kayak oh ini juga ya, apalagi ke kayak Jepang di Singapura gitu kan, mereka tuh sangat-sangat udah consider banget kan sama nature. Itu kayak di Singapura itu kan malah di mana itu di dalam rumah di mana itu kan semua pohon gitu. Ya udah merawat tanaman pas pertama masuk ke rumah baru, dari situ kok kayak pikirannya bisa jadi lebih jernih aja gitu. Kayak liat hijau gitu kok segar-segar gitu kan. Jadi sambil saya kayak terapi-terapi juga, saya juga sambil rawat tanaman tuh kayak, wah kok ini efeknya ini juga ya, berasa juga gitu ke saya gitu. Ya udah kayak merasa apa yang saya alami itu, akhirnya saya belajar tanaman lebih dalam lagi, dan akhirnya botanikari saya jalani gitu. Awal-awal juga iseng-iseng aja kan, kayak ya udah deh jual satu kaktus, dua kaktus, lama-lama jualan tanaman kecil, lama-lama jualan pohon, lama-lama bikin yang lain lagi gitu, terrarium, sampai bisa landscape juga gitu, yang lain-lain. Tapi yang menarik di situ karena basically itu karena kita kan juga tinggal di perkotaan kan, memang tuh kayak semuanya serba cepat gitu kan, semuanya serba cepat. Jadi memang ada kita sampai saat itu kayak dipakai tuh nggak living in present gitu kadang, karena kita ngerasa oh di luar tuh ada sesuatu yang kita kejar gitu, ada obsesi yang di luar sana gitu, ada ambisi yang kita kejar kayak gitu gitu. Sampai kadang kan kita pulang ke rumah itu nggak mikir kayak self reflect gitu ya, kayak bersyukur udah hari ini ngapain aja gitu kadang. Nah selain kita melakukan hal secara spiritual gitu ya, tapi kadang kalau kita memberi perhatian sama tanaman juga itu jadi kayak kita merasa kita bermanfaat gitu ya. Tanaman ini bisa sehat, bisa tumbuh subur itu karena kita gitu. Di situ kita yang pelajarin tuh, ada proses pembelajaran yang sebenarnya personal banget ya, nggak semua orang tuh bisa kayak plek sama gitu. Ada orang yang belajar tanaman juga cepet gitu kan bisa ngerti, ada juga orang sampai bertahun-tahun gitu. Tapi ya semangatnya itu yang ke kita juga kayak halo Mbak Kemala, halo, sudah habis waktunya Mbak. ya terima kasih. Halo, dengar suara saya Mbak? Halo. Ya, dengar suara saya, dengar ya. Ah, waktunya ya. Sudah habis. Terima kasih penjelasannya tadi menarik tentang bagaimana tanaman mempengaruhi secara psikologis juga ya, Mbak ya. Untuk terapi juga seperti ya. Itu ya tadi ya. Bagus. Ada pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Mbak Kemala. Kalau Mbak Kemala melihat tanaman itu gimana, energi apa gitu, segini energi apa yang biasanya Mbak tangkap dari sebuah tanaman yang Mbak pelihara itu, ada energi apa gitu. Tadi kan Mbak bilang bahwa ada perspektif yang di dalam itu kan yang berbeda ketika orang bisa merasakan itu. Nah itu energi apa yang Mbak rasakan biasanya, apakah setiap tanaman punya energi yang berbeda-beda dalam yang Mbak rasakan atau seperti apa gitu? Ini yang generalnya aja kali ya. Jadi ya energi general. Kalau saya kalau secara langsung yang dengan ya karena sambil saya terapi kan penyakit saya itu, jadi kayak itu meningkatkan daya ingat juga gitu kan. Sebelumnya itu kayak karena penyakit saya itu kadang suka lupa-lupa dikit gitu. Jadi kalau
Tapi kalau hari-hari itu dengan tanaman, semuanya tuh kayak apa, bisa diingat gitu, kayak terpacu aja gitu, nggak apa namanya, ibarat kayak karena lebih self respect ya, karena kita hargai tanaman itu kan dengan kasih air, kasih pupuk, kan kasih perhatian juga gitu kan, kasih matahari gitu. Jadi ya ke efeknya ke kita ya, mereka juga memberi keindahan gitu kan, mereka kasih kita oksigen juga gitu kan. Jadi sirkulasi udara itu bisa lebih baik juga dengan penempatan tanaman yang tepat juga gitu. Banyak sekali sih, jadi merasa lebih pekah gitu, karena kalau sama ibaratnya kayak pets kan, ada orang juga rawat kucing, rawat anjing juga gitu kan, mereka ya apa namanya, ya sepeka itu juga kan dengan binatang-binatang ya. Jadi anggap kayak tanaman itu ya benar-benar living creatures yang mereka tuh benar-benar bisa merasakan gitu. Jadi kalau kita sayang-sayang mereka juga, ya mereka juga kasih apa namanya, kasih kehidupan yang baik juga gitu, energi yang positif itu sih. Karena lihat mereka aja kan itu kayak bikin kita terinspirasi gitu, lebih kreatif gitu kan. Apalagi banyak yang minta di ruang kerja, meja kerja, ya efeknya gitu. Jadi kayak lebih imbus kreatif gitu di ruangan tersebut. Kayak gitu. Oke, Mbak Kumala, terima kasih penjelasannya. Nanti kita lanjut lagi, Mbak, ya, setelah narasumber selanjutnya, Mbak. Terima kasih, ya. Thank you. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya tentang tadi ini sampai oleh Mbak dari Botanikari, silakan bisa langsung isi di kolom chat atau bisa apa? Menekan tombol tangan. Dan untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke speaker keempat, yaitu dari Mbak Mas Raffi Putra dari Plan Your Plan. Saya akan jelaskan sedikit tentang Mas Raffi Putra dengan judulnya Mas Raffi Putra ini adalah sebagai seorang arsitek yang memiliki ketertarikan terhadap tanaman rumah, koleksi, penataan tanaman interior, dan landscape. Mas Raffi akan berbagi kisah tentang Plan Your Plan dalam memilih tanaman yang sepadan dengan kebiasaan seseorang. Oke. Mas Raffi. Halo. Ya, halo Mas. Ya, terima kasih waktunya. Saya akan berikan waktu Mas Raffi 5 menit. Untuk Mas Raffi bercerita, sharing ke teman-teman. Silakan Mas Raffi. Iya, malam semuanya. Kebetulan materi yang saya bawa itu sejalan sekali dengan Mbak Kemala ya. Ini hubungan antara manusia dan tanaman itu sendiri. Jadi mungkin kalau untuk yang saya bawa, dia awalnya ke how to take care tanaman dan mengenali tanaman gitu sebenarnya. Kalau untuk awalnya manusia itu kan biasanya memiliki kebiasaan dan kebutuhan, dan tanaman memiliki kebutuhan. Jadi gimana kita menemukan bridge antara keduanya, sedangkan kebiasaan manusia dan kebutuhan tanaman tuh biasanya berbeda sekali gitu. Dari yang kita tahu, ini yang pengalaman kita aja ya, yang biasanya kita lakukan tuh biasanya ada yang siram setiap hari, pegang daun, pindah-pindahkan tanaman, jarang siram, cuek, dan perhatian yang berlebihan gitu. Kemudian kalau untuk dia kebutuhan tanaman tersendiri, dia ada kebutuhan air yang sesuai kebutuhan, cahaya dan udara yang optimal, kelembaban terjaga, asupan nutrisi yang terpenuhi, kemudian kondisi lingkungan yang stabil, dan perhatian. Jadi sebenarnya ini yang kedua yang kadang bertolak belakang, makanya kenapa suka ada yang bilang, Mas, kok tanamannya sampai ke rumah saya tuh mati, atau kayak baru dua minggu udah lesu, udah apa, mungkin dua hal ini yang tidak ketemu di jalan tengahnya. Jadi mungkin saya salah duanya, misalnya yang sering terjadi itu keseringan siram dan jarang siram biasanya.
itu berhubungan dengan air yang sesuai dengan kebutuhan dan kelembaban terjaga. Ketika kita memiliki masalah dengan dua masalah ini, itu hal yang paling bisa dilakukan adalah memperhatikan media tanamnya yang sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Ini bukannya saya promosi patani, tapi visualisasi aja. Jadi misalnya ketika tanaman A dan kebiasaan kita sering siram, kita harus mengatur gimana caranya air itu cepat keluar dari potnya untuk mencegah kebusukan akar. Jadi biasanya kita ada mix-mix tertentu untuk menanggulangi itu. Dan misalnya kalau yang jarang siram, dengan sedangkan air butuh kebutuhan yang tepat, biasanya kita pakai media yang media yang menahan air dalam pot yang cukup lama, biasanya gitu. Dan untuk kelembaban terjaga, sebenarnya antara jarang siram dan sering siram itu kelembaban juga berpengaruh. Jadi ketika kita sering siram, kelembaban pun naik. Ketika jarang siram juga kelembaban turun. Jadi biasanya kita misting untuk di setiap tanaman yang kita pelihara, baik itu di indoor atau di outdoor gitu. Misting juga adalah kunci, soalnya walaupun media basah tapi daun tidak lembab, itu biasanya muncul berbagai macam problema kayak daun menguning dan lainnya. Dan biasanya nih, kalau kami sebagai penggiat, bukan penggiat, yang hobi tanaman, yang kebetulan punya bisnis tanaman, dalam memperhatikan, dalam memproposal tanaman itu, kita memperhatikan tiga ini. Manusia itu yang tadi kebiasaan, kemudian ruang itu berhubungan dengan ukuran dan skala ruangan tersebut. Kemudian alam itu yang pertama kita tanya pasti arah cahaya dari mana, kemudian udara tercukupkah, dan apakah di indoor atau outdoor gitu. Ini mungkin ada salah satu contoh yang udah kita lakukan di beberapa interior dan outdoor. Jadi dari berbagai tipe desain juga, kita propose berbagai macam jenis tanaman yang cocok ke dalam konsep dan suasana yang ingin dihadirkan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau dari akhir katanya, mungkin dari semua hal ini yang berhubungan dengan cerita dari Mbak Kemala tadi, bahwa manusia dan tanaman tuh sebenarnya simbiosis mutualisme, karena saling membentuk. Jadi ketika tanaman membutuhkan air, kita harus siram dan kita harus tahu kebutuhannya itu sebesar apa, sebanyak apa. Kemudian ketika manusia membutuhkan kehadiran tanaman, tanaman pun hadir ketika manusia memberikan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi benar-benar menjadi sebuah rantai yang saling memberi positif gitu. Udah. Thank you. Oke, waktunya masih ada. Udah cukup, Mas? Sudah ya? Oke. Okay. Terima kasih, Mas Raffi. Cukup menarik tadi. Berarti ada, kalau saya simpulkan tadi, ada keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Kemala tadi ya, Mas ya? Iya. Tumbuhan sebagai apa namanya, terapi dan bisa apa, memberikan efek simbiosis mutualisme ya, Mas ya? Iya, betul. Mm-hmm. Karena awalnya sendiri itu saya hobi, benar-benar persis kayak Mbak Kemala, karena membutuhkan sesuatu yang menghilangkan penat saya dari kerja. Kayak misalnya saya pulang kerja bisa sampai jam 2, jam 3, sampai ke tempat tinggal, itu bisa benar-benar sejam di luar ngeliatin tanaman kita selama ini tuh dia udah nambah berapa daun, kayak gitu-gitu, itu benar-benar stress relieving banget. Dan itu menarik sekali dan benar-benar kerasa sih efek positif ya, apalagi untuk mental dan kepercayaan diri benar. Terus kalau menyinggung di pandemi sekarang nih, Mas, di yang era corona sebagai seperti sekarang, tren budidaya tanaman kayaknya semakin banyak ya, kayak orang-orang lebih aware sekarang terhadap kebersihan, terhadap hidup sehat, dan mungkin bisa salah satunya menanam tanaman atau tanaman sebagai stress relief juga kan, stress juga gitu. Nah, kalau Mas melihat dengan pandemi sekarang ini, apakah apa yang Mas lihat dari sisi ini, dari sisi Mas melihat ini tren yang sekarang ini tentang tanaman? Melihatnya ya, kalau saya harap sih
ini bagus-bagus, seru banget, karena semua orang jadi aware dan semoga berkelanjutan. Jadi yang diharapkan tuh ketika orang udah impulsif beli tanaman ini, beli tanaman itu, tapi ketika udah tidak masanya dan udah berlalu kehobian ini, mereka melupakan. Itu yang paling saya takutin, karena ya ketika kita udah membuat keputusan untuk mengadopsi tanaman atau bahkan binatang, itu juga harus menjadi sebuah kewajiban sih untuk bertanggung jawab gitu. Kasihan kalau dilupain. Betul. Karena apa namanya, ya, mungkin tadi saya setuju yang Mas bilang tadi, tanaman itu juga makhluk hidup, bukan hanya manusia ya, yang perlu diapresiasi, perlu dihargai dan sebagainya. Betul. Kalau pengen nanya Mas, kalau di biasanya kan kalau di tadi kan saya lihat ada Mas menunjukkan interior rumah ya, interior suatu bangunan. Nah, di tanaman itu sendiri ada nggak sih kayak biasanya kan kita suka bilang feng shui atau apalah kayak apa ya, ada perhitungan-perhitungan tertentu yang membuat suatu apa ruang menjadi lebih cocok, lebih bagus dan sebagainya. Nah, dalam pemilihan tanaman itu sendiri pun juga mempengaruhi nggak, Mas, terhadap itu? Ada, saya pernah ketemu benar dari dua klien, itu ada dua sudut pandang feng shui yang berbeda. Jadi ketika ada di satu klien, kan kalau feng shui dilihat dari berbagai macam aspek kayak lahir, tanggal, lokasi dari owner, kemudian dia meletakkan pohon di tengah pintu masuk, dan kata orang yang di depan tapi benar-benar pasnya pintu masuk itu, jangan, kata yang mengerti feng shui, jangan. Jadi akhirnya kita geser. Kalau untuk jenis tanaman itu belum pernah sih, tapi kemudian kasus yang kedua kayak misalnya di dalam kamar tidur tuh sebenarnya nggak boleh ada tanaman kalau feng shui, karena untuk tanaman dia memiliki energi hidup, ketika sedangkan ketika kita mau masuk ke kamar itu kita untuk tidur. Jadi ada ketidaksinkronan energi yang hidup dan ketika kita mau tidur gitu. Ada dua segi feng shui yang pernah saya alami gitu. Kalau untuk jenis belum. Oke. Oh, oke. Kalau misalkan ini Mas, tadi kan ngomongin masalah tadi tanggal lahir dan sebagainya ya, ada perhitungan-perhitungan tertentu itu kan. Nah, ini ada ini nggak Mas? Misalnya kayak untuk orang yang karakter seperti ini, contoh tanamannya seperti ini, gitu. Ada nggak seperti itu? Ada maksudnya ya kayak avatar tapi versi tanaman lah gitu. Kalau untuk karakter kayaknya enggak, itu kembali ke selera. Jadi biasanya kan makanya selera. Kalau dari manusia itu kan yang saya ngepercayanya langsung ke kebiasaan ya. Kalau ke selera itu kembali ke pribadi masing-masing. Misalnya kayak tadi Mas Danis senangnya yang dessert plan, saya kemudian yang lebih ke tropical, tapi sebenarnya juga saya suka dessert. Jadi benar-benar ketika saya berada di apa menangani dessert plan dan tropical itu emosi dan energinya berbeda yang saya rasain. Karena how to treat them-nya juga berbeda. Gitu sih Mas. Jadi kalau untuk karakter kayaknya belum menemukan hubungan jenis dan karakter, lebih ke kebiasaan aja gitu. Lebih ke kebiasaan ya. Oke, gitu. Mas Raffi, makasih ininya. Thank you. Penjelasannya cukup menarik. Nanti kita lanjut lagi, Mas. Kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya. Oke, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman jika mau bertanya ke Mas Raffi mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Raffi tadi. Oke, untuk speaker selanjutnya Mbak Sarah Fiaros dari GoEco. Halo semuanya. Oke, halo Mas Sarah ya. Dengan judulnya belanja tanaman lebih mudah di GoEco. Oke. Saya jelaskan sedikit mengenai Mbak Sarah. Mbak Sarah adalah seorang wirausaha yang peduli dalam pelestarian lingkungan atas dasar banyak pelaku bisnis makanan, minuman, dan retail yang memproduksi sampah dalam jumlah yang sangat besar. Mbak Sarah menyatukan berbagai penjual produk ramah lingkungan dalam satu wadah untuk memudahkan masyarakat mengakses dan membeli produk ramah lingkungan, yaitu dengan
dengan platform GoEco ya, Mbak ya. Oke. Mbak Sarah, saya berikan waktu 5 menit untuk menjelaskan dan berbagi ke teman-teman dan di 5x6. Silakan Mbak Sarah. Sebelum aku menceritakan gitu ya, menceritakan GoEco itu apa, aku tadi udah titip video sama Mbak Sharon untuk di-share kali ya, share screen. Oke. Okay. Kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Tanah subur, laut, dan hutan merupakan hidup kita. Namun, apa jadinya bila kita mengabaikan bumi? Bumi yang seharusnya dijaga, dimakan oleh eksploitasi, budaya konsumerisme, gaya hidup yang tidak mementingkan lingkungan. Selama ini, kita hanya menjalankan hidup dengan berjalan, seakan mengabaikan tragedi yang menjadi angin lalu. Kamu, kamu yang selama ini ada di depan layar, menyukai dan membagikan, pedulikah dengan ini? Ini. Semua dimulai dari kamu yang ingin merubah gaya hidup lebih baik. Berpikir saat membeli dan memakai saat membutuhkan. Semua ini dimulai dari kamu yang ingin melihat bumi lebih baik. Yang ingin menjaga ekosistem dan yang ingin melakukan perubahan global. Buatlah lingkaran hijau bersama kamu, yang dimulai dari kamu, untuk bisa selalu memilih. GoEco Local, let's shift an eco lifestyle. Jadi itu video dari GoEco. Itu kalau misalnya mau ngeceritain sih, singkatnya itu GoEco itu adalah suatu platform yang menjual eco products. Nah, kaitannya sama tanaman itu adalah kita itu ada section untuk menjual tanaman. Kenapa sih kita ada sediain section untuk menjual tanaman gitu kan? Karena ya menurut aku tanaman itu sama gaya hidup ramah lingkungan itu beriringan gitu, sejalan gitu kan. Karena tanaman juga, kita juga bisa menanggulangi isu lingkungan gitu, kayak permasalahan lingkungan. Dengan tanaman dan tumbuhan, kita juga bisa mengobati kayak polusi udara, polusi air gitu. Jadi aku percaya kalau misalkan tanaman itu gaya hidup menanam gitu adalah gaya hidup yang ramah lingkungan juga gitu. Nah, terus di sini itu aku bikin platform yang menyatukan seller-seller yang menjual eco products dan tanaman. Jadi mungkin seperti waktu itu aku udah approach juga tuh Kak Raffi ya, dari Plant Your Plan, aku approach ajak join bareng untuk jualan di platform aku. Jadi platform aku ini bakalan mempermudah orang-orang juga yang mau membeli tanaman gitu sih. Itu singkatnya. Nah, tapi sistem di kita ini, kita itu mewajibkan seluruh seller kita untuk less waste shipping gitu. Jadi kayak untuk pengirimannya kita tuh harus yang ramah lingkungan juga. Nah, di situ aku sama tim juga berusaha untuk mengedukasi seller-seller yang jual tanaman gitu untuk gimana ya, kan kalau misalkan menurut aku tanaman itu kan tadi aku bilang kan beriringan tuh dengan eco-friendly lifestyle. Nah, aku juga pengen seller-seller yang menjual tanaman itu juga less waste shipping dong, kayak shippingnya tuh nggak pakai plastik dan sebagainya. Jadi kita terus ngedukasi si seller-seller juga gitu. Nah,
Garis besarnya sih itu aja sih, kayak aku GoEco itu adalah platform eco-friendly products dan kita ada section untuk menjual tanaman gitu. Iya, halo. Besar. Iya. Ya, terima kasih penjelasan dari videonya sudah kita lihat. Menarik juga di sini GoEco saya lihat mencoba untuk mengedukasi, Pak ya. Mengedukasi atau tentang tadi eco-friendly lifestyle ya, Mbak. dalam marketnya. Kalau saya pengen tanya ke Mbak Sarah sendiri, tantangan apa sih yang kira-kira yang Mbak lihat dalam mengedukasi itu eco-friendly lifestyle itu ke dalam market atau dalam potensial market di Indonesia gitu. Tantangan-tantangan apa sih yang kira-kira yang bisa dan apa solusinya gitu untuk bisa orang bisa lebih aware gitu. Sebenarnya sih si tantangan-tantangan itu aku percaya dengan adanya GoEco itu bisa terselesaikan. Sebenarnya kalau menurut aku itu masyarakat Indonesia itu cuman kurang edukasi tentang misalnya ya ada salah satu seller aku, dia jual tanaman juga. Dia bilang kayak saya biasanya tuh pakai kantong kresek untuk nge-deliver barangnya. Kira-kira apa ya Mbak yang aku bisa ganti? Nah aku kasih tahu nih, oh mungkin Mbak bisa pakai box buat bubble wrap, Mbak bisa pakai corrugated paper. Jadi di situ sih hambatannya tuh masyarakat Indonesia karena menurut aku mereka kurangnya edukasi mengenai barang-barang apa aja sih sebenarnya yang bisa kami ganti gitu loh. Nah di situ adalah peran aku dan tim gitu loh, GoEco tuh tetap ngedukasi sambil kita juga bantu seller-seller kayak untuk meningkatkan pendapatannya juga kan gitu. Oke. Terus lalu dari apa ya, saya dari awareness masyarakat Indonesia itu yang Mbak lihat di kota mana yang kira-kira yang sudah teredukasi dengan ini kan semua lagi on progress semua ya Mbak ya. Nah, kira-kira kota mana di Indonesia yang kira-kira tingkat awareness sudah cukup tinggi gitu. Misalkan Bali atau misalkan Jakarta atau di mana gitu. Kalau misalkan yang awareness-nya udah tinggi pasti di Bali ya. Soalnya kan dia juga regulasinya sangat mendukung. Mendukung banget untuk nge-ban plastik gitu kan. Mendukung banget untuk gaya hidupnya ramah lingkungan. Nah, tapi di Jakarta kan kayak akhir-akhir ini kita juga udah mulai ada kan peraturan yang nge-ban plastik gitu. Sebenarnya kalau ngelihat dari daerahnya, mungkin yang aku, ya itu, Bali sih. Tapi kalau misalkan aku mau cerita, itu dari mungkin range umur kali. Kalau range umur tuh generasi sekarang, generasi milenial, Gen Z, itu tuh mereka sangat aware gitu kalau menurut aku. Banyak banget yang approach ke kita sekolah-sekolah itu untuk ngajakin kolaborasi. Generasi-generasi muda sih alhamdulillah sudah mulai aware banget gitu ya. Ya gitu sih. Oke. Lalu mungkin saya bilang tadi ya, mungkin teman-teman atau market baru perlu diedukasi dengan mungkin lebih apa ya, lebih tepat sasaran mungkin ya, jadi tidak terkesan menggurui tapi lebih mengajak gitu Mbak ya, untuk orang-orang lebih aware terhadap budaya eco-friendly itu ya. Ya kita selalu campaign-nya tuh lebih ke merangkul, bukan yang kayak kita menyalahkan kayak kok kayak gitu sih shipping-nya, kok masih pakai apa jualan kok masih pakai plastik packaging gitu. Kita tuh lebih ke mengedukasi, mengajak dan menawarkan gitu kayak di GoEco banyak loh seller. Nah, kenapa sebenarnya kita tuh kan sistemnya untuk vendors ya Mas. Jadi kayak banyak kayak Tokopedia aja gitu kan. Jadi semua orang beneran bisa berjualan di situ selama dia lolos uji dari kita. Dia barangnya eco-friendly dan dia mau menerapkan eco-friendly shipping. Nah, dengan adanya itu, kekhawatiran orang-orang nih kalau menurut aku kan kayak barang-barang lama ramah lingkungan tuh mahal gitu kan. Nah, dengan adanya GoEco ini orang-orang tuh jadi kayak ternyata murah-murah ya. Soalnya banyak tuh. Ya kan, jadi dia punya banyak pilihan gitu. Nah, di situ juga seller satu sama lain juga bisa ada persaingan harga kan di sana. Jadi bisa kayak nurunin harganya atau gitu. Nah, jadi lebih mempermudah sih kayak intinya ya platform GoEco ini buat mempermudah konsumer untuk berbelanja produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Salah satunya di tanaman. Tanaman kita di plants-nya juga ada di buat kayak
gardening alat-alatnya gitu, kayak alat-alatnya tuh kita juga jual gitu. Oke. Oke, Mbak Sarah, terima kasih penjelasannya. Iya. Nah, nanti kita lanjut lagi setelah narasumber berikutnya, Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, saya ini kembali, kalau teman-teman mau tanya mengenai tadi yang disampaikan oleh Mbak Sarah, silakan isi di kolom chat. Nanti saya akan coba bacakan dan kirim ke pertanyaannya ke Mbak Sarah dan narasumber lainnya. Oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya, itu Mbak Soraya Cassandra. Judulnya Tanah Yang Luhur. Mungkin bisa disambungkan ke Mbak Soraya Cassandra. Halo? Mungkin belum ada. Ya, halo. Mungkin Mbak Soraya. Halo, ya, sudah ya. Tadi saya kedengaran suaranya. Oke, halo Mbak Soraya. Halo. Hai. Ya, saya coba bacakan mengenai Mbak Soraya sebentar ya, Mbak. Saya jelaskan. Kumara bersama keluarga dan sahabatnya demi mendekatkan kehidupan kota dengan gaya hidup lestari. Berkebun sebagai langkah untuk mendekatkan manusia dengan kehidupan yang penuh kepekaan. Oke. Oke, Mbak Soraya, saya berikan waktunya 5 menit untuk Mbak Soraya menjelaskan dan berbagi ke teman-teman di 5x6 ini. Ya, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal, nama aku Sandra, mewakili Kebun Kumara malam ini. Jadi Kebun Kumara itu adalah sebuah kebun belajar, di mana tekad kami adalah untuk mendekatkan masyarakat kota dengan gaya hidup yang lebih lestari, gitu ya, lebih peka. Caranya adalah dengan salah satunya kami mengajarkan dan mengajak orang-orang kota untuk berkebun gitu, untuk menumbuhkan kembali makanannya. Jadi kalau tadi teman-teman banyak yang jelaskan soal tanaman hias, Kebun Kumara ini kami lebih berkecimpung di edibles, jadi tanaman-tanaman yang bisa disantap atau dimakan. Nah, kami selalu cerita kalau ke teman-teman yang mau mulai berkebun, biasanya kalau kita bicara berkebun, tanaman, itu pasti kita bicara tanah. Karena tanah itu kan menentukan prestasi tanaman. Jadi ketika tanahnya itu baik, pasti tanaman juga tumbuh dengan baik. Jadi itu kenapa hari ini aku pengen cerita sebenarnya pemaknaan yang aku dapat dari proses berkebun, yaitu tentang sacred soil, ya, tanah yang luhur, kemuliaan dari tanah itu sendiri. Jadi kalau di kota ini kan tanah itu sebenarnya cukup dirahasiakan dari kita. Kita itu tidak menginjak tanah, kita tidak bermain dengan tanah, kita tidak bisa menghirup bau tanah. Tanah-tanah yang ada di kota itu mereka bisa dibilang dibully ya oleh pembangunan. Jadi overpowered gitu. Kalau nggak di aspal, di beton, ditutup rumput sintetis kadang-kadang bahkan. Jadi kita tidak bisa mengakses tanah itu. Dan ini begitu ironis karena peradaban manusia, sejarah kita, tradisi leluhur, bahkan agama kita, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan, itu kan selalu disimbolkan dan bentuk metaforanya pasti selalu tanah. Manusia itu diciptakan dari tanah. Bahkan akar kata human dengan akar kata humus atau tanah yang paling subur di hutan itu sama. Jadi sebenarnya memuliakan tanah itu adalah cara untuk kita memuliakan keagungan yang ada dalam jiwa manusia. Dan itu semua terputus dengan di masyarakat kota gitu. Kita lepas dari budaya itu. Dan itu ironis sekali karena sebenarnya alam itu kan mengingatkan kita untuk melakukan itu ya. Jadi semua bakteri, jamur, rayap, semut, cacing, mikroba yang ada dalam tanah, itu kan fungsi mereka adalah untuk menjaga keseimbangan tanah, untuk menyuburkan tanah. Bahkan gulma-gulma aja yang tumbuh, yang kita injek-injek, yang kita cabut, semua rumput liar yang tumbuh itu, mereka ada untuk merawat tanah sebenarnya. Jadi tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah yang bahkan terlalu gembur, cepat erosi, itu pasti ada rumput liar yang tumbuh. Dan jenis rumput liarnya beda. Rumput liar yang tumbuh di tanah yang tandus, yang terlalu rekat, itu gulmanya tuh punya akar yang kuat, dia bisa meretakkan tanah, bisa memecah tanah, sehingga tanahnya lebih bernafas. Sedangkan gulma yang tumbuh di tanah yang terlalu berpasir, yang mudah erosi, akar mereka tuh kayak rambut kita. Jadi akar mereka tuh memeluk tanah. Gitu. Jadi tanahnya gak cepat erosi, gak cepat terkikis. Jadi bahkan gulma aja yang dipandang
yang bahkan gak dipandang oleh manusia, ya kan dianggap sebagai hama lah ya untuk tanah, mereka aja tuh sadar untuk memuliakan tanah, sedangkan kita enggak. Nah itu kenapa akhirnya kebun Kumara ini salah satu tekad kami adalah untuk mengajak orang untuk berkebun kembali. Karena kalau kita menumbuhkan makanan, kita merawat tanaman, kita itu menghadirkan alam dalam keseharian kita. Jadi keterhubungan kita dengan alam itu bisa terjalin kembali. Dan dengan berkebun kan kita enggak hanya mengolah tanah ya, tapi kita juga bisa menciptakan tanah kayak ini. Kita bisa buat tanah kalau kita mengkompos gitu. Jadi kalau kita berkebun, kita itu nggak cuma merawat tanaman sebenarnya, tapi kita juga belajar cara merawat tanah. Dan dengan begitu yang kami harapkan di Kebun Kumara adalah kita belajar kembali untuk memuliakan tanah, biar kita mengenal kembali sebenarnya sisi dari jati diri kita yang selama ini terlupakan. Suatu hari kita akan kembali juga menjadi tanah. Ini akan menjadi rumah raga terakhir kita. Jadi selagi kita masih hidup, seharusnya kita mengenal kemana kita akan pulang. Sebelum jiwa kita tentunya balik ke Sang Pencipta. Sekian, terima kasih. Iya Mbak, Mbak Sandra ya, saya panggil Mbak Soraya. Mana aja boleh Mas. Ya terima kasih Mbak Sandra, penjelasan yang cukup menarik tentang... apa, saya mau lihat perspektif yang berbeda nih Mbak, ketika Mbak cerita tentang tanah dan tanaman ya, sangat dalam gitu, tidak hanya apa, tidak hanya melihat tanaman atau itu hanya sebatas pelengkap, tapi menjadi justru menjadi sumber dari inti kehidupan manusia atau inti kehidupan itu sendiri ya Mbak. Lalu kalau boleh tanya, apa sih yang menginspirasi Mbak Sandra membuat Kebun Kumara ini, apakah ada suatu pengalaman atau experience tertentu sehingga Mbak Sandra sebegitu apa ya, saya lihat sebegitu menjiwai dan sebegitu dalam melihat tanah di apa sumber-sumber alam ini gitu. Ada banyak sih sebenarnya Mas, tapi salah satunya adalah karena waktu itu saya sama keluarga kan yang buat Kebun Kumara, dan kami memang sering diskusi dan sering komplain kali ya tepatnya soal isu-isu lingkungan yang kita hadapi ya. Deforestasi lah, polusi, sampah, segala macam lah. Kita tahu lah, orang-orang kota kan kita educated, we know lah apa yang terjadi di lingkungan kita. Cuma kok kita kayak nggak berdaya gitu untuk bisa melakukan sesuatu yang benar-benar ikut serta turun tangan untuk merawat alam. Dan waktu itu setelah kami telusuri ternyata ya karena kita cuma mengagungkan aja, kita cuma mencintai, tapi kita nggak paham alam dan kita nggak ngerti cara merawatnya, dan keterputusan kita dari keterhubungan dengan alam itu sebenarnya adalah sumber masalahnya. Karena kita nggak punya relationship dengan alam yang baik, akhirnya kita nggak ngerti cara merawatnya. Jadi sebelum kita kowar-kowar nyuruh anak-anak kecil merawat alam, ya kita harus mengajarkan dia untuk mengenal alam dulu kan, untuk mencintai alam dulu. Dan bagi kami ternyata berkebun itu wadah yang sempurna untuk bisa punya hubungan yang begitu dekat, begitu intimate. Timbal balik, tadi kan banyak banget kata yang udah muncul dari speaker sebelumnya, simbolis mutualis dan lain sebagainya, itu betul sekali karena mereka itu kan makhluk hidup ya, mereka itu berenergi, kita tuh bertukar energi dengan mereka, jadi menghadirkan mereka dalam ruang keseharian kita, itu dampaknya luar biasa sekali. Dan orang kota tidak mempunyai kesempatan itu, lepas dari emang di kota gak ada alamnya gitu kan, tapi emang kalau kita tidak menghadirkan itu secara sadar, kita nggak akan pernah punya keterhubungan yang baik dengan alam gitu. Jadi sebelum untuk kita benar-benar tahu cara merawat alam yang baik, harusnya dari awal kita paham dulu alam itu seperti apa gitu. Jadi kalau tagline di Kebun Kumara sih, kita selalu percaya bahwa semua orang itu bisa berguru pada alam, karena kita terlalu sombong merasa manusia itu yang paling intelligent, the most intelligent species gitu kan, tapi kita lupa kalau alam itu lebih intelligent dari kita, dan dia sudah punya sistem-sistem yang bisa membuat dia bertahan miliaran tahun tanpa merusak apapun, dan kita datang baru berapa tahun dan udah rusak gitu kan alamnya. Jadi harusnya kita bisa berguru pada alam, dan itu dihadirkan dengan berkebun. Setuju sekali Mbak, betul, memang banyak inspirasi yang bisa kita tangkap, tidak hanya dari apa, mungkin dari era-era modern, tapi harusnya kita melihat kembali ke alamnya, banyak inspirasi-inspirasi itu. Dan kalau boleh cerita sedikit, ada salah satu arsitektur yang cukup ternama di Jogja, namanya Pak Eko Prawoto. Beliau juga salah satu yang terinspirasi oleh
alam dalam setiap karya-karyanya. Dan itu memang benar yang disampaikan oleh Mbak Sandra, bahwa kita harus banyak belajar sama alam, karena memang secara usia mereka jauh-jauh lebih lama dibanding kita yang baru lahir gitu. Dan tadi saya sempat lihat di ini, kalau nggak salah Kebun Kumara sempat masuk ke dalam ini Mbak ya, filmnya Nicholas Saputra ya, kalau tidak salah. Yang judulnya Semesta. Ya. Nah, ya, itu jujur saya belum nonton Mbak filmnya. Nah, itu Mas. Nah, itu apa tuh Mas yang menjadi apa penilaian dari Nicholas dalam memilih Kebun Kumara itu apa, dan bagaimana Mas kepotong robot. Halo. Tanya ini kepotong tadi agak robot dikit. Oh ya, saya ulang ya Mbak ya. Iya iya. Kemarin Kebun Kumara kan masuk ke dalam film dokumentarnya Nicholas Saputra yang judulnya Semesta ya Mbak ya. Nah, ya. Itu kemarin penilaiannya itu maksudnya bisa masuk ke dalam film itu, tapi akhirnya terpilih gitu ya, menjadi jadi 7 ya. Jadi 7 itu ya Mbak ya. 7 perwakilan ya kalau enggak salah. Nah, terus dan bagaimana respon atau dampak setelah orang-orang yang melihat film itu? Khususnya yang dari Kebun Kumara sampaikan di film itu gitu. Okay. Jadi sebenarnya kalau film Semesta itu kan sebuah dokumenter yang ingin menceritakan tentang kisah-kisah cara budaya kita, sebenarnya tradisi budaya kita termasuk agama yang ada di Nusantara ini, bagaimana mereka sangat erat dalam tradisi ekologis. Bagaimana kayak budaya Islam, Hindu yang ada di Bali, lalu masyarakat adat yang ada di Papua dengan kebudayaan sasinya, dan masyarakat yang ada di hutan di Kalimantan, bagaimana mereka bisa punya tradisi-tradisi ekologis dalam keseharian mereka. Sebenarnya yang diangkat itu. Nah, waktu itu Mas Nick dan Mbak Mindy yang dari Tanah Air Films memang sudah punya nih sosok-sosok dari budaya-budaya tersebut dan perwakilan dari apa ya, mungkin bisa disebut ya pokoknya pelaku langsung ya, jadi dari agama dan dari masyarakat adatnya sudah dapat, dan mereka butuh satu percontohan di perkotaan gitu. Jadi bagaimana ada nuansa berkebun, ada nuansa tradisi merawat alam, tapi dalam konteks ruang modern, lanskap modern. Ya sudah, akhirnya dia ke Kebun Kumara. Kita juga kaget awalnya, karena Kebun Kumara ini bukan bisnis besar ya Mas ya. Maksudnya kita ini bisnis yang sangat kecil. Kita baru mulai tahun 2016, kita menggarap sebagian lahan kecil banget di Pulau Situgini 3 di Ciputat, kita jadikan dia kebun belajar. Jadi orang itu bisa datang melihat aneka tanaman obat, aneka tanaman pangan, dia bisa belajar soal ekosistem, kenapa mereka bisa dipadukan, gimana companion planting, dan lain sebagainya, itu di kebun kita. Kita bermaksud untuk itu. Jadi pas kita diajak ya, kita happy-happy aja, karena kita juga pengen sharing kan, sebenarnya lebih sharing trial and error kita sih di film itu. Ya udah, dan dampaknya sih, bagi kami pribadi sih luar biasa ya, karena itu jadi wadah untuk kami bercerita tentang filosofi yang kami dapat dari berbagai macam guru, karena kebetulan saya belajar berkebun di Jogja, di tempat namanya Bumi Langit, jadi saya belajar tentang permaculture ya, tentang sustainable living juga di sana. Dan saya merasa kok di Jakarta nggak ada, intinya gitu sih, kenapa di Jakarta nggak ada ya. Saya belajar di Jogja, adik saya belajar di Salatiga, jadi, dan di Bali ada banyak banget. Cuma di Jakarta tuh nggak ada, itu kenapa akhirnya kita memutuskan kita bawa ilmu-ilmu dari guru-guru kita ini, coba kita kembangkan sekaligus kita praktekin gitu di perkotaan. Itu kenapa akhirnya kita lakukan di Ciputat. Nah, Semesta ini kan sebenarnya adalah tempat kami untuk berbagi itu sih, untuk kita sedikit berbagi pada penonton yang memang mayoritas ada di perkotaan, bahwa pertama berkebun itu bisa di kota, karena banyak banget orang kota tuh yang datang ke kita tuh nggak percaya kalau dia bisa nanam selada, ya selada kayak gini bisa tumbuh ya di kota, dia nggak percaya gitu, atau dia bisa nanam daun bawang, atau bisa nanam cabai, banyak yang nggak percaya kalau tanah kota tuh cukup subur untuk itu. Jadi yang harus dilakukan kan mendobrak stigma itu ya, itu kenapa kita berkebun di kota, untuk melihatkan bahwa di kota tuh juga bisa berkebun, asal emang kita mau merawat dan memuliakan tanah yang kita punya. Oke. Dan apa namanya
orang-orang yang datang ke Kebun Kumara itu ada nggak kelas untuk anak-anak, Mbak? Karena kan edukasi yang paling bagus itu ketika masih dini, Mbak. Nah, ada kelas khusus misalkan buat anak-anak dalam ingin belajar menanam dan sebagainya, itu kan di sekolah formal tidak ada ya, tidak masih buka, tidak ada pelajaran-pelajaran seperti itu yang kembali ke alam dan sebagainya gitu. Nah itu apakah dari Kebun Kumara itu membuka apa ya, suatu workshop atau apa gitu? Ya, jadi Kebun Kumara sendiri sebelum pandemi terutama ya, kita tuh emang selalu, kita emang punya kegiatan workshop baik untuk publik, jadi setiap weekend tuh kita buka untuk umum, dia bisa belajar berkebun, belajar kompos, belajar ekobrik, belajar soal bikin pestisida alami, integrated pest management untuk companion planting dan lainnya di kebun kita. Untuk anak, itu kita juga punya programnya sendiri. Jadi kita punya bagian yang khusus untuk membuat kurikulum yang cocok untuk SD, SMP, SMA misalnya, dan biasanya di weekdays, itu datang ke kita tuh sekolah-sekolah. Karena kan sekolah punya jatah field trip. Jadi bisa datang ke tempat kita untuk belajar berkebun. Nah, tapi memang karena pandemi seperti ini, semua kelas kita sekarang sih online ya. Jadi kami masih menawarkan sih, walaupun kita go online sambil kita masih kita menunggu sih sebenarnya, Mas. Karena kita belum berani untuk offline kelas dulu. Ya, kita mau lihat situasi dulu. Tapi selain workshop kan Kebun Kumara punya lini bisnis lain, yaitu toko. Kita juga punya toko Kumara yang jual bibit edible, jadi bibit tanaman pangan sama media tanam. Dan kita punya landscaping, jadi kita punya tim landscape yang membantu siapapun, baik itu klien kita sih banyak emang orang yang private residence ya, orang yang punya rumah, punya kebun pekarangan atau punya rooftop. Kita bantu mereka untuk mendesain ruang mereka jadi kebun pangan. Sekolah-sekolah bisa punya kebun pangan. Dan kita bantu dari segi desain, construction, sampai maintenance. Jadi kita punya bisnis itu juga, landscaping, edible landscaping. Wow, menarik sekali. Konsepnya menarik sekali. Mungkin bisa jadi salah satu apa ya destinasi eco di Jakarta, Mbak. Untuk orang belajar tentang tanaman. Makasih Mbak Sandra. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Ya. Kita lanjut lagi, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya ke Mbak Sandra, nanti bisa ditulis di kolom chat, nanti saya akan tanyakan ke Mbak Sandra. Oke, untuk selanjutnya kita coba beralih ke Mas Danis. Ada pertanyaan dari Mas Panji Siswantoro. Mungkin bisa disambungkan ke Mas Danis. Halo. Mas Danis. Oke. Mas Danis, ini ada pertanyaan untuk Mas Danis terkait yang disampaikan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dari Mas Panji Siswantoro, kalau tidak salah, material pembuatan pot tanah liat memiliki kepadatan air yang berbeda-beda. Kalau benar, pengaruhnya besar atau enggak sih, Mas, untuk sukulen sendiri? Gimana? Sorry, Mas. Oke. Pertanyaannya adalah, material pembuatan pot tanah liat memiliki kepadatan air yang berbeda-beda. Ya. Kalau benar, pengaruhnya besar atau enggak sih, Mas, untuk sukulen sendiri? Sebenarnya pengaruh juga sih. Jadi kalau misalnya ada tipe-tipe apa istilahnya planter yang kita buat. Jadi ada yang kalau misalnya yang tebel-tebel gitu. Biasanya untuk yang jenis-jenis sukulen pohon, jadi lebih suka moisture dia. Jadi kalau yang lebih ke bonggol gitu, kita lubangnya pasti gede gitu. Kadang di samping-sampingnya itu ada lubangnya atau di unglaze, jadi supaya cepat kering juga. Jadi pengaruh sih. Pengaruh ya Mas ya? Iya, jadi kita memang sesuaiin gitu buat apa. Oke, semoga jawaban Mas Danis bisa diterima oleh Mas Siswanto. Oke, makasih Mas Danis. Kita berlanjut ke Mbak Kemala. Halo. Mungkin bisa disambungkan ke Mbak Kemala. Halo. Oke. Mbak Kemala, ini ada pertanyaan dari Mas Panji. Halo. Ini ada pertanyaan. Selain diajak ngobrol, pernah dengar nggak
Pernah dengar kalau musik juga bisa merangsang pertumbuhan tanaman, mitos atau fakta? Itu mitosnya emang udah dengar lama ya. Tapi emang kayak kalau saya pribadi sih percaya nggak percaya juga sih. Cuman kadang kan karena mereka ya sebagai makhluk hidup juga ya, gitu. Yang kadang mungkin ya dia menunjukkan, oh ya dia stres gitu kan dengan ya menunjukkan daun-daun yang apa jadi gejala-gejala dia. Tapi sebenarnya jadi membuat ambience menaikkan mood tanaman itu ya mereka kalau dengar musik kayak kita aja gitu, kalau kita dengar musik yang relaxing ya kita bisa lebih tenang ya, lebih bisa ya, seperti itu. Ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, mungkin lanjut ke Mas Raffi. Gak apa-apa. Makasih Mbak Sarah. Mbak Kemala, sorry. Oke, Raffi. Iya, Mas. Halo. Ya, ini juga ada pertanyaan buat Mas Raffi. Tadi mungkin pertanyaannya sama sih. Selain diajak ngobrol, pernah dengar kalau musik juga bisa merangsang pertumbuhan tanaman, mitos atau fakta? Nah, kalau fakta, apakah pengaruhnya besar? Pernah dengar, cuman belum pernah dicoba. Jadi saya nggak tahu itu fakta atau mitos. Tapi kalau untuk diajak ngobrol, kayak saya lebih percaya untuk diajak ngobrol deh, karena ada interaksi antara makhluk hidup di situ. Kalau musik, saya kurang paham ya. Karena ketika kita berinteraksi antar makhluk hidup pasti ada aksi reaksi gitu sih Mas menurut saya. Dan emang pernah saya coba ketika saya yakin untuk bisa mensehatkan tanaman yang sakit dengan ada treatment tertentu juga yang emang tepat, itu lebih cepat ketika saya yakin dan bilang kayak ayo bisa kayak gitu-gitu sih. Pernah beberapa kali. Oh gitu. Iya. Oke. Makasih Mas Raffi. Ya, makasih. Ya, oke, kita berlanjut ke Mas Bagus. Halo Mas Bagus. Halo. Ya, oke. Lanjut Mas. Ada pertanyaan Mas. Kalau saya lihat, musik juga mempunyai peranan besar Mas terhadap tanaman, maksudnya bisa kedua hal ini bisa saling berkoneksi gitu ya Mas ya. Karena saya pernah lihat ada nama band ini judulnya Plantasia atau kalau tidak salah. Yang bagaimana dia menciptakan suatu musik untuk tanaman kalau tidak salah ya. Nah, kalau Mas lihat sendiri ya tadi Mas sudah sempat mendemokan ke kita tentang tanaman mencoba untuk bisa mengeluarkan suara-suara seperti tadi itu ya oleh bantuan alat. Nah, kalau Mas Bagus sendiri melihat ini apakah tanaman ini memang menjadi apa ya satu media satu alat untuk berkomunikasi melalui suara-suara itu Mas atau mereka punya kode-kode tertentu yang bisa menyampaikan pesan ke suara pendengar manusia itu sendiri? Saya rasa mungkin ada ya dengan percobaan ilmiah yang lebih dalam dan riset ya yang lebih saintifik. Menurut saya sih apapun mungkin kan ya dengan teknologi yang bisa dicapai manusia saat ini gitu. Di masa depan kuping orang bisa diimplan di tanaman bisa aja kan? Apa enggak gitu, karena sama-sama masuk ke masuk itu caranya kuping orangnya udah dikampung tikus gitu. Jadi dalam itu gak bisa mengaku gak ada yang mungkin sekarang kayak di
Kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih yang apa suatu asosiasi atau suatu komunitas yang memang dia eksplorasi tentang tanaman itu, Mas? Ya misalnya yang benar-benar mengeksplorasi kayak tadi tanaman menjadi musik dan sebagainya gitu. Ada nggak suatu komunitas atau asosiasi atau apa gitu? Ya, ini belum tahu ya, tapi besok ada rekan teman saya bottle smoker tapi yang penting gitu ya, dan mereka akan bikin konser untuk tanaman, jadi live konser tapi di digital. Oh ya? Menarik ya? Di kita harus kasih sebuah tanaman, jadi live konser untuk tanaman. Nggak, aku juga penasaran sih, pengen lihat nanti ada juga di siaran juga, belum tahu sih link-linknya. Kapan rencana itu belum tahu ya? Oh, belum tahu, nanti aku bisa forward informasinya. Sebenarnya udah apa perlu dikasih nggak ada, tapi bukan saya yang melakukan konser itu gitu. Konser bukan untuk manusia tapi konser untuk tanaman. Menarik banget. Apa? Menarik. Apapun yang kreatif sekarang bisa jadi apa aja sih. Gitu. Ada apapun. Menarik. Makasih Mas Bagus. Ya. Thank you. Nah, oke, kita lanjut ke Mbak Sarah dari Bu Eko. Ya, halo. Oke. Jadi saya tanya, Mbak Sarah, bisa dengar suara saya? Bisa. Oh, oke. Okay. Nah, tadi mau nanya Mbak, menanya posisi tadi. Nah, untuk tenan-tenannya yang tadi Mbak bilang bahwa menjadi platform untuk tenan-tenan khususnya di Indonesia, Mbak ya, untuk bisa apa namanya memberikan produk-produk mereka di dalam Boeko. Nah, itu untuk kedepannya. Boeko sendiri apakah membuka kesempatan buat misalkan tenan-tenan dari luar Indo untuk misalkan mereka interest untuk gabung ke Boeko? Jadi sebenarnya udah beberapa tenan seluar yang emang approach kita. Dan sebenarnya kita memang open sih, karena kan kita mau mengajarkan juga mungkin ideasnya bagus buat seller-seller yang ada di Indonesia kan. Gitu, tapi prosesnya agak susah karena, tapi kita mau ini sih, mau di website kita yang baru, sekarang lagi upgrade website kan, kita juga mau ada PayPal. Jadi di mana orang luar negeri juga bisa belanja, kita ekspor ke sana, dan yang seller di sana bisa masuk ke kita. Oke. Jadi memang platform ini memang sudah didesain untuk global networking, Mbak ya. Tidak hanya lokal sebatas lokal ya, berarti ya. Memang sudah. Iya, cuman pasti lokal kita support lebih sih sebenarnya. Maksudnya kita support lokal dulu. Oke. Menarik. Ininya konsepnya menarik. Jadi mungkin dari teman-teman yang ada di sini mungkin nanti bisa jika ingin tahu lebih lanjut tentang Boeko mungkin bisa langsung ke website ya, Mbak ya, atau gimana tadi? Kalau teman-teman yang di sini. Ya, sebenarnya kita website-nya lagi upgrading sih. Tadi kan udah cerita ya. Lagi upgrade. Tapi kita bisa open juga di Instagram, di WhatsApp kita gitu. Kalau misalkan mau tanya-tanya. Karena website-nya kan lagi upgrade ya. Jadi gitu sih, maintenance. Oke. Kalau melihat tren Eko sendiri untuk di Indonesia gimana Mbak dalam 2020 ini? Tren Eko-nya apakah akan ada peningkatan? Apakah karena isu-isu pandemi ini kan cukup isu-isu lingkungan cukup ini ya menjadi perhatian ya, di tanaman dan sebagainya. Nah, kalau Mbak Sarah sendiri melihat tren Eko sendiri ini di 2020 khususnya bagaimana? Sebenarnya kan kalau misalkan gaya hidup kita tuh udah shifting gitu ya, udah shift ke eco-friendly lifestyle, sebenarnya kan eco-friendly lifestyle itu kan lebih sehat juga. Nah, kalau misalkan di masa kayak gini sih, orang-orang lebih aware jauh sih daripada sebelumnya. Karena kan mungkin mereka juga pengen lebih sehat, lebih bersih gitu kan. Dan produknya kan juga lebih sustainable gitu. Oke, Mbak Sarah, makasih waktunya. Oke,
terakhir kita lanjut ke Mbak Sandra. Terakhir sebelum waktu ininya selesai. Halo. Halo Mbak Sandra. Ya. Mbak Sandra ini kan kebetulan penutup nih. Kalau misalkan ada tips-tips nggak nih Mbak buat teman-teman yang ingin misalkan pengen belajar atau pengen mencoba ya tadi mungkin mencoba untuk kembali ke alam ya kita bisa bilang ya belajar dengan alam, apa kira-kira tips dari Mbak Sarah untuk teman-teman yang ingin mencoba mencoba back to nature ya. Mungkin aku ikut sama apa ya flow atau alur malam ini ya, bahwa memang tanaman itu adalah sahabat yang bisa kita adopsi, yang bisa kita miliki juga di rumah sebagai pintu masuk kita untuk memahami alam yang lebih besar. Jadi kayaknya orang sering banget bingung gitu kan, pengen banget punya sesuatu atau pengen banget punya pengalaman yang lebih mendalam dengan alam. Ya sebenarnya itu bisa dimulai dengan satu pot. Dan itu bisa tanaman apapun, itu nggak harus tanaman yang bisa dimakan. Itu benar bisa sukulen, dia bisa tanaman hias, dia bisa kaktus gitu kan, apapun yang sesuai sama selera dan sesuai konteks dari orang itu sendiri gitu. Jadi gak muluk-muluk harus langsung 10. Kita selalu bilang yang perlahan adalah lebih solutif. Kembali lagi memang mereka kan kalau kita mengadopsi sesuatu kita bertanggung jawab untuk nyawa dia juga. Jadi selalu mulai dengan yang sedikit dulu, dilihat apakah kita bisa menyesuaikan rutinitas kita untuk berperilaku adil kepada mereka juga. Kalau sudah ya baru kita tambah gitu. Jadi memang saran aku sih buat orang yang pengen lebih peka atau pengen lebih kenal sama alam ya rawat aja satu tanaman. Oke. Okay. Oke, okay, terus terakhir jika tanaman dalam 3 kata menurut Mbak Sandra, 3 keyword yang menggambarkan tanaman. Cukup ya. Tanaman dalam 3 kata. Tanaman itu dia mulia. Tanaman itu dia bijak. Dan mungkin apa adanya kali ya untuk melaputnya 2 kata. Oke. Oke, Mbak Sandra terima kasih. Penjelasan dan akhirnya iya. Mungkin Mbak Karen bisa dinyalakan ininya dan ini semua teman-teman dari semua yang hadir di sini terima kasih banyak atas waktu-waktunya dan khususnya para narasumber dan Mbak Karen menyampaikan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan dan banyak ilmu yang bisa kita terima dalam forum 5x6 ini. Banyak inspirasi dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tanaman, dari alam, sehingga bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, mungkin kita bisa sebelum kita close forum ini, kita bisa foto bareng semua dan mungkin videonya bisa dinyalakan agar kita bisa foto bareng. Nanti Mbak Karen akan mengcapture. Mbak Karen, halo. Ya. Bisa diambil. 1, 2. Oke. Ya. Oke. Ya, sudah Mas. Okay. Ya. Terima kasih semua, terima kasih atas waktunya, Mas Bagus Pandega, terima kasih, Mas Danis, terima kasih juga, Mbak Kemala, terima kasih, Mas Raffi, terima kasih, Mbak Sandra dari Gaiko juga terima kasih, dan terakhir Mbak Sandra, terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di lain kesempatan, dan semoga bisa kolaborasi atau berkontribusi ke forum ini. Terima kasih semua. Dan juga untuk teman-teman yang telah hadir, saya ucapkan banyak terima kasih juga. Terima kasih. Semoga banyak memberi inspirasi.